Assalamualaikum. Okey, hari ni, video hari ni berbeza sikit daripada video-video sebelum ni. Tak ada repair kereta, tak ada repair motor. Hari ni kita repair robot. Ni sebenarnya robot dalam air. Dia dipanggil Remotely Operated Vehicle, ROV. Kita guna untuk buat pemeriksaan dalam air lah. Kalau bahasa Inggeris dia underwater inspection. Sebelum robot ni dicipta, manusia akan menyelam tau, untuk melakukan pemeriksaan dalam air. Seperti yang kita tahu, manusia ni ada had ketika berada dalam air. Dari segi oksigen, tekanan air tu kepada manusia tu sendiri, lepas tu keselamatan penyelam tu, dan faktor-faktor lain lah. Okay, penggunaan ROV ni semakin meluas tau. ROV ni boleh mengganti manusia untuk melakukan tugas-tugas dalam air lah. Contohnya, memeriksa struktur pelantar minyak, periksa tangki air yang dalam dan bahaya untuk manusia masuk. Seperti empangan pun boleh juga untuk periksa guna ROV ni. Robot ni dibina sekitar tahun 2015 oleh saya sendiri. Ini adalah robot yang ketiga yang telah dibina. Pada tahun 2021, projek mereka bentuk robot ni dihentikan disebabkan pandemik COVID-19. Pada tahun ni, saya cuba untuk hidupkan kembali ketiga-tiga robot ni. Jom saksikan troubleshooting video hidupkan robot ROV.